pernah cuman mimpi. Ibu, ibu kenapa teriak-teriak, Bu? Bu bos baik-baik aja kan? Tadi ada yang mau mencekik saya. Bibi tolong jagain bos. Saya bakal ngontrol keluar. Gak usah, gak perlu. Tunggu. Tadi itu cuma mimpi kok. Syukur deh kalau cuma mimpi. Tapi Bu Bos bener-bener gak apa-apa kan? Saya pikir tadi ada penyusup lagi. Makanya saya mau cari. Jangan-jangan Ibu Bos udah gak waras. Dia kemarin katanya ada yang teror. Padahal dicari gak ada siapa-siapa. Apa yang kamu bilang? Itu tadi yang kamu bilang itu apa? Kamu bilang saya gak waras ya? Pasto konong kelar lu ya. Udah bagus tuh, Bi. Siapa bilang aku gila? Aku berhalusinasi. Saya pasti waras. Ini semua karena dia. Halo, Nong Clara. Nong Clara, kayaknya Bu Andi stres nih. Kalau enggak percaya nih dengar sendiri ya nih. Nih. Kan non denger sendiri kan, itu Bu Andis lagi marah-marah sambil lempar-lempar barang non. Ya ampun, parah banget Bi. Kenapa bisa kayak gitu sih Bi? Aduh non, saya mohon deh non, mendingan non pulang sekarang. Soalnya kayak cuma non doang nih yang bisa nenangin Bu Andis. Saya sama anak buahnya Bu Andis aja udah nggak tahu mau gimana lagi. Saya mohon deh non, pulang ya non. Iya udah saya kesana ya Bi ya. Di sini kenapa sih? Kerjaannya nyusahin terus. Udah tahu aku ini mau ngecek raja ke tempat penyekapan.